pastinya teman-teman sudah siap di depan layar televisi kan? Dan seperti biasanya, Keisha sedang berjalan-jalan untuk mengajak kalian membuat sesuatu kreativitas yang sangat bermanfaat tentunya. Sinau, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, hari ini aku ditemenin nih sama saudara aku. Hai, nama kamu siapa? Aku namanya Kansa. Oke, nah jadi kali ini kita lagi ada di Dusun Deles, desa apa? Jogoyasan. Di Kabupaten Magelang. Nah, tepatnya itu di kaki Gunung Andong sama Teromoyo, berarti di antaranya teman-teman. Jadi sebelah kanan Gunung Andong, sebelah kiri Gunung Teromoyo. Wah, keren banget. Nah, teman-teman, kenapa Keisha datang ke sini? Karena Keisha mau berkunjung ke rumah guru Keisha yang udah pensiun nih, teman-teman. Gimana, penasaran? Langsung aja ikutin Keisha. Yuk, kita ke sana. Ternyata Keisha dan Kansa mengajak teman-teman dolanan Nyambi Sinau untuk mengunjungi salah satu bapak guru yang sudah pensiun. Dan rumahnya lumayan jauh loh dari kota Semarang, yakni berada di Dusun Deles, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dan kalau teman-teman dolanan Nyambi Sinau amati, suasana di sekitar ini sangatlah asri. Apalagi berada di bawah kaki Gunung Andong yang juga berdekatan dengan Gunung Teromoyo. Sepertinya seru banget nih jalan-jalan ke sini. Nah teman-teman, ini dia Pak Edi, guru Keisha yang udah pensiun tapi udah Keisha anggap sebagai kakek sendiri. Jadi Keisha seneng banget nih kalau main kesini. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu. Oh iya, udah 5 tahun ya. Nah Bapak sekarang kesibukannya apa sih ini, Bapak? Bapak bikin brondong dulu. Bikin brondong. Brondong itu makanan tradisional ya Bapak ya? Makanan tradisional. Oke, mungkin Bapak bisa jelasin brondong itu apa sih Bapak? Brondong ini yang satu kan dibuat dari jagung, ada yang dibuat dari beras, terus diolah sehingga menjadi beberapa macam bentuk seperti itu. Rasanya enak lho. Rasanya apa aja sih Bapak? Rasanya manis, ada rasa khasnya rasa jahe. Rasa jahe enak sekali dan tanpa bahan pengawet, non kolesterol. Bapak ini kalau coba itu boleh dicoba ya. Oke. Ini diambil nih. Ayo. Nih dicobain ya. Rasanya rasa jahe, Pak. Enak ya? Jahenya kalau jahe itu ada rasa pedes-pedesnya, tapi ini nggak ada ya Bapak ya? Wah. Oh iya Bapak, kok Keisha jadi penasaran ya Bapak bikin brondong itu gimana? Itu kan di kita itu ada tenaga yang buat brondong sendiri itu. Dari nanti bisa lihat, adilan bisa lihat dari proses pembuatannya sampai jadinya. Nanti aku pulang tak sama nih brondongnya. Oke, siap. Kalau gini aku semangat banget nih. Nah Bapak boleh nggak sih lihat proses pembuatan brondong? Boleh. Ayo Mbak Maria, sekarang Mbak Maria. Boleh, ayo. Ayo, lihat. Coba teman-teman perhatikan, di sekeliling Keisha banyak dijumpai jipang dan brondong jagung bertumpuk-tumpuk banyaknya. Oh iya, seperti penjelasan Bapak Edi, kalau jipang itu terbuat dari beras ketan dan brondong dari jagung, di mana proses pembuatannya sama. Iya, gimana Bapak ini? Itu sama Tante Dina itu biar dijelaskan. Halo Tante. Ini cantik-cantik semua itu. Oh iya. Tante Dina ini. Iya, Tante ini mau Keisha sama teman-teman di rumah sama saudaranya Keisha kan kayak penasaran nih Tante bikin brondong gimana. Nah itu prosesnya sulit gak sih Tante? Prosesnya gak sulit, sederhana. Cuma kadang memakan banyak. Agak memakan waktu sedikit. Kalau misalnya adik mau lihat, mari saya tante lihat. Gimana, kamu penasaran gak?
Wah, penasaran banget. Nah, pastinya teman-teman penasaran kan bagaimana cara membuat jajanan jadul yang satu ini. Langsung aja yuk kita simak penjelasan Tante Dina. Kalau bikin brondong bahannya apa aja ya Tante? Kalau pakai brondong beras, bahannya beras. Berasnya harus kualitasnya bagus ya, nggak boleh yang kualitas rendah. Soalnya nanti kalau kualitasnya jelek, brondongnya juga hasilnya jelek. Oh, berarti berpengaruh ya Tante? Iya, terus kalau yang brondong jagung, harusnya jagung juga pakai jagung yang kualitasnya bagus juga. Nah, jagungnya jadinya jagung yang kuning, terus nanti dijemur dulu. Nah, kalau bikin brondong itu berasnya sama jagungnya itu perlu dicuci dulu nggak sih Tante? Enggak. Kenapa Tante? Kalau nanti dicuci otomatis kan nanti nggak bisa mekar. Nah, ini nanti kalau mau bikin yang ini kan dari bahan yang bahan bakunya, terus nanti dimasukin di situ otomatis nanti ya di alat otomatis kan nanti di situ udah higienis semua loh ya. Nah, itu nanti jadi bahan setengah jadinya. Oke. Langsung aja gimana Tante? Kita langsung buat? Boleh. Oke, gimana? Penasaran gak? Penasaran. Oke, langsung aja ya Tante ya. Nah, alat ini namanya mesin pembuat brondong. Di mesin inilah beras ketan dan jagung disulap menjadi jipang dan brondong. Untuk sekali masak bisa menampung 3 kg beras maupun jagung loh. Setelah dimasukkan ke dalam mesin, beras dan jagung akan dipanasi dalam suhu tinggi dan tertutup selama 10-15 menit. Maka beras dan jagung akan mekar, berkembang, dan matang. Seperti ini nih. Boleh icip nggak Tante? Boleh, cuman ini belum ada rasanya. Kan sama ngicip. Biar, Kak. Silakan. Biar, Kak. Ini, cobain dulu deh. Nggak ada rasanya, kan? Biar ada rasanya gimana Tante? Biar ada rasanya, ini nanti dimasaknya di sini. Ini proses ini kok besar banget apa sih Tante ini Tante? Ini buat pencampuran antara yang ini nanti dibikin rasa gula. Biar manis, mau lihat? Boleh. Nih lihat omnya yang masak ya. Sebelum jipang dan brondong jagung dimasukkan ke dalam campuran gula, terlebih dahulu gula merah dan gula pasir dicairkan, seperti saat kalian membuat karamel. Nah, kalau sudah cair, barulah brondong beras maupun brondong jagung dimasukkan ke dalam larutan gula merah dan gula pasir. Aduk hingga merata dan kalis tentunya. Oh iya teman-teman, seiring perkembangan zaman, varian rasa yang tadinya hanya rasa gula bisa juga dimix dengan jahe. Bahkan ada pula yang diberi rasa stroberi, pandan, dan masih banyak lainnya. Tanda kalau sudah merata adalah jipang dan brondong tidak menempel pada wajan penggorengan serta dapat dibentuk. Ada yang dicetak dengan cara dipres seperti ini nih.
Jipang beras dan berondong jagung yang sudah dicampur dengan gula merah langsung ditempatkan pada cetakan yang sudah dilapisi dengan tepung pati supaya jipang dan berondong tidak lengket pada cetakannya. Tepat tak ketinggalan juga dipres supaya padat. Selanjutnya dipotong-potong menggunakan pisau dan tentunya sudah ada ukurannya sendiri-sendiri loh. Sehingga bentuknya menjadi kotak seperti ini teman-teman. Selain cetakan berbentuk kotak, ada juga yang berbentuk bulat. Untuk cetakan berbentuk bulat menggunakan sepasang cekungan seperti dakon. Tak ketinggalan, dilumuri dengan tepung pati. Selanjutnya, langsung deh mulai proses mencetaknya. Jadi, dibentuk bulat, langsung menggunakan telapak tangan yang sudah dilumuri tepung pati. Oh iya teman-teman, tentunya telapak tangan harus dalam kondisi bersih ya. Cuci tangan terlebih dahulu. Dan, kenapa tidak menggunakan sarung tangan? Karena kalau menggunakan sarung tangan akan lengket, tidak akan bisa membentuk bulatan. Dan kesemuanya itu harus dikerjakan atau dicetak saat adonan jipang beras dan berondong jagung masih dalam keadaan panas. Karena kalau sudah dingin akan mengeras sehingga tidak dapat dibentuk. Nah Tante, ini kan udah di masak tuh Tante, udah dicampur sama gulanya tadi Tante, yeah. Terus udah dipotong-potong juga. Nah habis itu diapain nih Tante? Nah tadi kan Kesia udah lihat kan prosesnya dari mulai bahan bakunya. Terus nanti tadi udah dimasak juga kan. Nah ini proses packingnya. Terus ini yang varian kotak. Tadi Kesia ada juga yang varian bulat-bulat. Nah kalau yang bulat-bulat pakainya alat ini. Prosesnya ini sama. Alat apa sih Tante? Ini apa ya namanya? Ondol-ondol kalau sini ya bilangnya ondol-ondol gitu. Nah ini bikinnya dari dakon. Oke. Ya. Jipang beras dan berondong jagung ini jika dipacking dengan benar, dalam arti tidak ada plastik yang lubang, akan tahan hampir 1 bulan lamanya loh. Padahal tanpa bahan pengawet. Nah kak, ini Kesia mau tanya-tanya dikit, gak apa-apa kan kak? Gak apa-apa. Oke, nah kak kalau misalnya ngemasin kayak gini kan harus dalam keadaan hangat tuh kak. Karena kan kalau udah dingin kan lengket ya kak ya. Nah itu tangannya itu panasan gak sih kak? Kena? Enggak kan, soalnya pakai apa? Pati itu loh. Tepung kanji. Oh itu berpengaruh iya, juga ya kak ya. Biar gak lengket toh. Terus susahnya kayak ngemasin itu apa sih kak? Enggak ada yang enggak ada yang susah kok. Ah, berarti mudah ya kak ya. Iya. Tapi kan itu harus cepet tuh kak. Nah itu pegel enggak sih kak? Pegel sih. Tapi dinikmati ya kak ya. Iya. Cemilan yang satu ini memang tak lekang oleh waktu. Masih tetap dicari dan disukai banyak orang. Rasanya yang khas dengan balutan gula karamel berwarna kecoklatan di permukaannya menciptakan sensasi manis, lengket, dan enak saat dinikmati. Hai kak, kakak namanya siapa? Nama aku Fitri. Oke. Nah kak, ini Kesia tanya-tanya sedikit ya kak ya. Itu kan yang berondong jagungnya kan tadi diginiin tuh kak. Nah terus habis itu kan pasti tangannya itu panas ya kak ya. Itu berarti tangannya harus dijilis ya kak? Iya. Oh kan soalnya sebelum pembuatannya kita harus cuci tangan dulu pada sabun biar semuanya higienis. Oke. Nah kak, misalnya itu tangannya panas terus habis itu kalau kita mau pakai sarung tangan tuh bisa nggak sih? Nggak bisa, soalnya kalau pakai sarung tangan itu berondongnya nanti lengket. Oh oke deh. Nah ini kakak masih ngemasin yang bulat ya kak ya? Iya.
Cemilan yang satu ini memang tak lekang oleh waktu. Buktinya, Jipang masih sangat digemari dan masih bisa dijumpai di warung-warung, pasar tradisional, bahkan diekspor hingga luar negeri loh. Dan berkembangnya zaman, camilan Jipang beras dan brondong jagung ini memiliki banyak varian baru loh. Ini penjualannya sudah sampai keluar kota loh, bahkan luar Jawa Tengah juga. Di antaranya Karanganyar, Solo, Purworejo, Temanggung, Klaten, Kebumen, Ngawi, bahkan pernah juga sampai ke Mekah untuk dijadikan oleh-oleh loh. Harganya murah kok. Untuk satu bal dijual Rp31.000 saja, padahal isinya banyak loh, bisa dimakan bersama-sama. Si Bapak udah diajarin nih bikin brondong. Gimana tadi, seru enggak? Wah, seru banget. Dari beras dan jagung menjadi brondong yang lezat. Oke. Nah, Bapak, ini kayaknya Kesha sama Kak Kansa waktunya pamit undur diri nih, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Enggak main dulu. Oh iya, nanti kapan-kapan kapan kalau liburan main lagi. Iya, kayaknya. Ah, ini oleh-oleh ini nanti. Oke, ini kalau dibagiin teman-teman ya, sama teman-teman di sekolah boleh ya, Bapak ya? Iya. Oke. Okay. Kalau yang mau butuh ya, pesan saja tempat mana. Pak Edi ini brondong cap terate gitu. Oke. Okay. Brondong khas Yogyakarta gitu. Oke. Okay. Harganya murah, meriah ya. Siap. Ya, terima kasih ya, Bapak. Masih sering main sini ya, Dok ya. Siap. Nah, teman-teman. Terima kasih ya udah ngikutin kita dari awal sampai ini nih ngebikin kayak gini nih. Cemilan yang satu ini menyukai banyak orang. Rasanya yang unik yakni campuran rasa manis lengket saat dinikmati. Jipang beras dan brondong jagung ini juga bisa dinikmati bersama teh manis ataupun kopi menjadi cemilan di sore hari. Oh iya teman-teman, ternyata Jipang dan brondong jagung ini tak hanya disukai oleh lidah lokal saja, melainkan juga banyak disukai di mancanegara. Makanya tak heran jika Jipang jagung dan brondong beras menjadi salah satu produk tradisional yang diekspor ke luar negeri loh. Nah, Kak, kita bawa brondong banyak banget ya. Iya nih, Dek Kesha asik. Ya, asik banget. Nah, teman-teman, gimana tadi? Seru kan? Mulai dari bentuk beras dan jagung yang belum apa-apa hingga menjadi brondong yang sangat lezat. Tapi sekarang waktunya Kesha dan Kak Kansa pamit undur diri nih. Sampai jumpa lain waktu ya. Dah.